Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2020. Saat ini kita sedang bersiap menyongsong sebuah normal baru di mana kita harus mempersiapkan diri untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas melalui perilaku hidup bersih dan sehat termasuk menjauhi narkotika. Oleh karena itu, melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional ini, saya mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia demi memutus rantai penularan COVID-19 dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di bumi Roba Morata yang kita cinta ini. Salam stop narkoba, lawan virus corona.